KPU Kota Semarang mulai melakukan sortir lipat surat suara Pilkada 2024. Proses sortir lipat ditargetkan rampung dalam waktu 4 hari. Ada 1.299.910 lembar surat suara Pilgub Jateng dan 1.299.910 lembar surat suara Pilwakot Semarang yang harus dilipat untuk Pesta Demokrasi Pilkada 2024. Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini mengatakan pihaknya menargetkan sortir lipat selama 4 hari. Menurutnya, sortir lipat surat suara Pilkada ini lebih simpel karena kertas tidak lebar seperti surat suara Pileg yang lalu. Belakangnya itu bukan gambarnya paslon Magelang. Oke, jadi yang harus diperhatikan pertama adalah kota. Oke, provinsi, ini provinsi Jawa Tengah. Oke, tulisannya cek set Jawa Tengah. Oke, ini. Silakan tunjuk tangan, kasihkan ke pengawasnya. Mas, ini gimana? Pengawasnya kalau nggak paham, tanya ke tim yang ada di sana. Ya, hari ini dimulainya kegiatan dari tahapan-tahapan pilkada ya serentak ini yang hari ini setelah kedatangan kertas suara, ada beberapa waktu pilgub, kemudian pilwakot, yang satu ya mas pilwakot, hari ini adalah mulai membuka sortir dan lipat gitu ya. Dan ada berapa tenaga mas? 250 dua hari ini untuk pilgub, kertas suara pilgub, kemudian dua hari lagi untuk kertas suara pilwakot. Ada sekitar 1,2 ya, ada sekitar jumlahnya 1.299.910 lembar kertas suara, di mana ini kemarin sampai dari Cibinong. Dan tentunya kita berharap tadi dari teman-teman, ini namanya relawan sortir dan lipat. Tentunya dengan bantuan dari mereka ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dua hari untuk sortir dan lipat untuk pilgub dan dua hari untuk pilwakot. Ya kita harapkan mereka semua sehat semua. Jadi KPU Kota Semarang mulai hari ini tanggal 4 November kita mulai kegiatan sortir lipat dengan melibatkan kemarin yang mendaftar 250. Ini mungkin ada beberapa yang belum hadir gitu kan, tapi kita targetkan 250. Dan ini ada dua surat suara yang harus disortir dan lipat, yaitu surat suara gubernur dan surat suara wali kota. Jadi dua pilihan itu kemudian kita utamakan ke yang gubernur dulu, karena memang sebenarnya sama sih, cuman kita gubernur dulu kita selesaikan, kita packing biar nggak tercampur. Kalau udah bersih semua baru nanti surat suara wali kota baru kita sortir lipat. Lebarnya kan nggak lebar banget, jadi cuma dua kali lipatan, satu dua. Harapannya 4 hari selesai, tapi kalau memang nggak selesai ya nanti mungkin bisa 6 hari sampai selesai. Yang perlu diperhatikan para petugas sortir lipat apa pak? Ya, jadi dalam melakukan sortir lipat itu kan harus mensortir. Sortir itu artinya memastikan bahwa surat suara itu layak dipakai. Pertama, itu berarti harus sesuai dengan daerah pemilihannya. Kalau Jawa Tengah ya berarti misalnya Jawa Tengah, kemudian gambarnya juga gambar gubernur, calon gubernur Jawa Tengah. Kemudian ada juga kriteria bahwa tidak ada lubang di dalam yang seolah-olah sudah dicoblos. Nah, itu kan harus kita sortir. Nah, kemudian ada warna yang pudar, itu juga harus kita hindari. Jadi kalau hanya yang bisa ditolerir adalah hanya bercak-bercak kecil, tapi di luar kotak gambar pasangan itu masih bisa ditolerir. Kalau udah demblok besar, kemudian ada warna yang pudar tidak jelas, itu akan kita sortir dan nanti kita rekap, kita mintakan kembali ke PT-nya. Untuk surat suara Kota Semarang pak, berapa pak totalnya? Kota Semarang kemarin kan kita udah menerima, itu adalah 1.297.910 lembar, itu yang akan kita lipat. Kalau tadi 1.299.910 itu plus surat suara PSU, itu kan ada surat suara cadangan, kalau nanti ada PSU itu 2.000 surat suara. Jadi itu yang kita lipat yang
Berarti dua kali lipatnya untuk pilwakot sama pilgub ya? Sama, pilwakot dan pilgub sama jumlahnya. Karena DPT plus 2%, 2,5%. Sulitan enggak, Bu? Kemarin udah lipat juga. Oh, sudah pernah? Yang pemilu. Yang pemilu ya? Iya. Lebih mudah yang mana, Bu? Iya. Ini kan baru pemanasan, Mbak. Mungkin mudah semua. Bu, kenapa sih, Bu, memilih bersedia jadi petugas sortir lipat? Iya, butuh uang, Mbak. Kalau kesehariannya? Kesehariannya apa, Bu? Ya, jualan, Mbak. Tapi ini lagi nggak jualan gitu? Jualan juga. Oh, jualan. Itu tuh, Mbak, nyetor-nyetori nasi. Nanti habis dari sini, terus langsung kerja lagi. Ini nganut, Mbak. Musiman ini ya, Bu, ya? Iya, musiman. Tahunan. Bayarannya berapa, Bu? Ini, Bu. Untuk ini. Satunya. Iya. 150. 150 rupiah? Iya. Oh, kalau satu hari ditarget berapa? Belum tahu. Belum tahu. Ya. Berarti nanti bayarannya sesuai dengan yang dilipat begitu, nggih? Iya, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.